Cara menghilangkan jerawat dengan bahan alami. Pertama, putih telur. Putih telur mengandung enzim lisozime yang ampuh digunakan sebagai bahan untuk menghilangkan jerawat. Cara dengan memisahkan putih telur dari kuningnya dan dicampur dengan air perasan lemon, aplikasikan pada wajah seperti masker, kemudian diamkan selama 15 menit, lalu bilas dengan air bersih. Kedua, lidah buaya. Lidah buaya memiliki kandungan polifenol yang berperan sebagai pembasmi jerawat pada kulit. Jika kamu rutin menggunakannya, bahan alami yang satu ini mampu menghilangkan jerawat secara menyeluruh. Caranya dengan memakai masker dari gel lidah buaya, kemudian diamkan selama setengah jam, lalu bilas dengan air bersih. Ketiga, bawang putih. Bawang putih mengandung zat sulfur yang dipercaya dapat menghilangkan jerawat secara cepat. Caranya dengan memotong bawang putih menjadi bagian-bagian kecil, kemudian tempelkan pada jerawat atau bekas jerawat, diamkan selama 15 menit, setelah itu, bilas dengan air bersih. Keempat, air perasan lemon. Lemon mengandung asam askorbat tinggi yang ampuh untuk menghilangkan jerawat membandel. Caranya dengan mengoleskan air perasan lemon pada wajah, lalu diamkan selama 15 menit, setelah itu, bilas dengan air bersih. Kelima, mentimun. Mentimun mengandung antioksidan tinggi, vitamin, dan asam amino di dalamnya. Kandungan-kandungan ini dapat digunakan sebagai penghilang jerawat secara alami. Aplikasikan masker mentimun pada wajah selama 15 menit, kemudian, bilas dengan air bersih. Keenam, madu. Siapa yang tak kenal khasiat baik yang terkandung dalam madu? Bahan alami yang satu ini ternyata dapat digunakan sebagai penghilang jerawat secara alami. Caranya adalah dengan mengaplikasikan madu pada wajah, diamkan selama 15 menit, setelah itu, bilas dengan air bersih. Ketujuh, cuka apel. Cuka apel mengandung antiseptik alami yang mampu membunuh bakteri penyebab jerawat. Caranya dengan mengoleskan cuka apel pada wajah menggunakan kapas, lalu diamkan selama 5 menit, setelah itu, bilas dengan air bersih. Kedelapan, tomat. Tomat mengandung vitamin A dan vitamin C yang dapat menghilangkan jerawat secara alami. Caranya dengan mengoleskan tomat yang telah dipotong pada wajah secara merata, lalu diamkan selama setengah jam, kemudian, bilas dengan air bersih. Kesembilan, pepaya. Pepaya mengandung enzim papain yang mampu mengangkat sel kulit mati penyebab jerawat. Gunakan pepaya sebagai masker alami wajah, kemudian diamkan selama setengah jam, lalu bilas dengan air bersih. Kesepuluh, alpukat. Alpukat memiliki kandungan vitamin E yang mampu mengurangi peradangan pada kulit yang berjerawat. Caranya dengan menghaluskan alpukat, kemudian aplikasikan pada wajah sebagai masker. Kamu dapat mencampurnya dengan madu, diamkan selama setengah jam dan bilas dengan air bersih setelahnya.